adalah salah satu amali yang dijalankan oleh pelajar-pelajar di Bengkel Elektrik College Vocational Kemaman. Pembulung PVC yang telah digunakan akan ditempatkan di satu ruang pelukusan sementara. Longgokkan pembuluh PVC menyebabkan penggunaan ruang yang banyak di dalam bengkel. Pembuluh PVC terpakai ini tiada nilai di pasaran sekiranya dijual. Dari segi persekitaran pula, pembuluh PVC ini tidak boleh dibakar kerana menyebabkan pencemaran udara dan sekiranya ditanam, ianya mengambil masa yang lama sehingga 400 hingga 1000 tahun untuk terurai dan menyumbang kepada pencemaran alam sekitar. Maka dengan itu, kami akan menghasilkan 3R dustbin yang menggunakan pembuluh PVC ataupun konduit PVC. 3R dustbin ini dibina daripada pembuluh PVC terpakai di mana pembuluh PVC ini telah digunakan oleh pelajar dalam sesi amali di College Vocational Kemaman. Objektif projek, konsep 3R, reduce, reuse and recycle. Reduce, mengurangkan pembuluh dari dibuang atau bakar. Reuse, mengguna semula pembuluh PVC. Recycle, pembuluh PVC terpakai diguna semula untuk dijadikan 3R dustbin. Bahan-bahan yang digunakan: pembuluh konduit PVC terpakai, 4 biji roda, tong sampah, plywood bersaiz 10mm, cat spray, gam paik dan penyambung pembuluh.